الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، sama-sama kita banyak syukur, sama-sama kita banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi melanjuti akan umur usia kita. Dan masih lagi Allah Ta'ala mengekali kesihatan kepada kita. Maka maklum dua-dua perkara ini sebagaimana modal yang untuk kita nak buat menegoi kita dengan Allah Ta'ala dengan secepat-cepatlah. Orang yang dapat kesihatan, amalan dia mesti menekak lebih pada orang yang dapat keuzuran lagi. Orang yang umur yang Allah Ta'ala wi panjang lebih dapat kelapa daripada orang yang Allah Ta'ala mendatangi umur pandang. Buka berita dalam telefon kita pagi-pagi, ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada siapa raya dia weh. Dia puasa dalam 25 hari Allah Ta'ala jemput pergi. Maka kita ni alhamdulillah, Allah Ta'ala senantiasa sengelain dan sengahjo nawa kita ada umur lagi. Bukan kata kita duduk sehat sekarang ni dengan asbab daripada kita sehat ke gena. Bukan kita ada umur sekarang ni ke daripada gulingnya kita tak ada menyakit apa. Bukan daripada kita sehat sekarang atau kita ada umur sekarang ni kih daripada kita puca muda ke gena. Pak kita ada ni ke? Ini semata-mata kerana Allah sengaja dia, sengelang dia. Nah, kita ada lagi. Nampak orang-orang ni? We ingat gitu. Baru kita berasa Allah, alhamdulillah, terima kasih. Kalau dia main berdiri dengan muda, dengan apa, dia rasa dah tu. Baik aku tak mati lagi, aku muda lagi. Nampak orang ni? Sebab itu, walau bagaimana sekalipun, kita baiklah, gunalah masa yang ada pada kita sekarang untuk kita mencarikan akan untung dan laba oleh akhirat nanti. Dunia ni kita laba juga dah, bukan main kita. Maka harap-harap apa kita melaba juga di akhirat lah. Baik, kita sekarang ada di muka berapa dah kita? Muka berapa? 30 apa? 32. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tu? Dan pada riwayat Jabir, situ tak? Baik. Dan pada riwayatun Jabir. Jadi hadis riwayat pada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir. Ni kalau kita tak nama lapis anak kita Jabir ni, kita tak tahu. Tak gelar ke demo. Mana Jabir dia gitu. Atau Jabir. Dan Mu'az radhiyallahu anhuma. Mana hadis ni dua orang sahabat cerita. Yang pertama sahabat yang bernama Jabir, yang kedua sahabat yang bernama Mu'az, yakni Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Gapo kata
Katanya tak kalau dinaik dia panggil isim, dia panggil fi'il madhi bina majhul nama dia. Dinaik, apa dinaik? Bukan Nabi naik, Allah Taala menaikkan tu panggil dinaik. Tuhan cepuk naik dia panggil. Nah, kali tu tak kalau dinaik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Ke langit. Allah Taala jepuk Nabi kita naik ke langit. Naik tu ke? Kok mana wei? Melihat iyo Nabi. Nabi nampak. Nampak gapo eh? Nampak pada langit dunia. Ah, langit dunia kita nampak sekarang ni rah. Nabi kita nampak gapo dunia? Nampak malaikatun. Nampak segala malaikat, beberapa malaikat. Di langit dunia tu. Nabi kita nampak langit dunia malaikat buat gapo? Oh, katanya berdiri selama-lama. Duk berdiri waktu itu. Kata duk berdiri tu ke? Tidak rokok. Tak rokok dah. Kau duk berdiri gitu. Ni, Nabi kita nampak pada hari yang pertama ni. Duk berdiri segala malaikat kau duk situ. Tak ada rokok, tak ada sujud. Pas duk berdiri apa tu eh? Jawab. Kerana berzikir kepada Allah. Duk berzikir weh. Bukan berdiri saja dak, bukan berdiri mereka berdiri dalam keadaan dak zikir dia panggil. So situ sabit tenung ayat kata Allah, langit ni bukan mudah we. Nak naik pada langit yang pertama ada malaikat dak jaga pintu situ. Hengo siapa langit yang tujuh? Langit yang pertama seorang malaikat dak jaga pintu situ. Langit yang kedua seorang malaikat dak jaga pintu atau pintu langit nak buka mudah-mudah tu bukan. Tapi Nabi cerita kata kena pada malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam setiap apa apabila berlaku malam Lailatul Qadar, Allah Taala buka segala pintu-pintu langit. Buka habis, fak malaikat kena buka pintu. Apa mana pintu langit? Yang segala pintu-pintu doa. Allah Taala buka segala pintu doa. Bila apabila berlaku malam Lailatul Qadar, bermana pintu langit tak katuk buka telak ibsi cuma. Ah sampai tu, ne, kita ada lagi berapa hari kita ni? Ada lagi 3 hari apa? Ne, nak jumpa ngaya. Ha, kena kita banyak we. Nah, harap-harap kita bertepuh dengan Lailatul Qadar. Bertepuh kita dengan malam Lailatul Qadar. Pamak kalau takdir mak, takdir malam. Malam tu tu mak ge bertepuh dengan Lailatul Qadar tu. Nak minta apa mak? Nak minta apa? Kena cari tak ingat lagi. Pada tempat asyik-asyik Allah nak minta apa? Ya kena letak di sana ni dah. Rang, kalau berjumpa pak nak minta apa rang? Selamat. Rang minta nak selamat. Pio. Mak nak minta apa? Nak minta apa? Minta oleh Allah Ta'ala redha. Nak cari hak molek kali. Tak molek lagi dah. Amat kena lagi. Amat kena tak pedah lagi ni. Ha, nama tak apa? Beriak itu sekali. Mitok we? Alih 78. Ledak dah, sedak dah, tapi tak sedak lagi. Ha, mitok apa? Mitok apa? Ha, aje betul kali. Tak apa. Jadi buat aku nak we scrap ha mitok we. Bak scrap ha ni tahu ade. Mitok we scrap ha setelah. Nah, mitok apa? Minta mudah-mudah. Minta apa? Minta we Allah Taala terima doa kita. Nihlah Allah. Apa? Apabila tepuh dengan Lailatul Qadar, kita minta apa? Ya Allah, makbulah permintaanku. Ya Allah, makbul, mu terima apa yang aku minta. Oh, minta Hanisa. Dia boleh Hanisa ikut kita minta doa. Nak minta doa awal tujuh lapis. Tak hati-hati Qadar. Bila-bila apa boleh minta? Karena doa kita Allah Taala makbul dah. Napa lah kita minta hok palo besar lah, patu lah lah hok lain tu. Napa lah? Habis tu meja malam ni hingga siapa malam 29 lah. Malam ni malam 28. Dah tak? Malam 27. 28 malam ni 29. Gapo? Banyak kita doa.
Lepas pada Allah mainaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita kata nak Allahumma taqabbal minna du'aana, Allahumma taqabbal minna du'aana, ya Allah terimalah permintaan aku. Mu terima ya Allah apa saja yang aku minta. Oh dia Allah Taala terima hak ni sepah sedak minta. Doa dia mau siyah, siyah. Doa dia mau berjaya, berjaya. Dia apa? Jadi kerja habis, mak weh. Nampak tak? Ha, mitah tu, tak boleh-boleh. Atun oya atun malay tu kodah, apa tangan tu? Siapa-siapa dia semaya malay malay tu kodah? Nabi kata, di takdir yang dia semaya, satu takbir dia. Takbir apa? Takbir intikal. Dia takbir lah semaya tu, kan? Bona rakak, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Allah dok takbir tu ke? Takbir yang kamu takbir dalam Lailatul Qadar tu ke? Gapo Nabi kata? Allah Taala jadi satu pau kayu dalam syurga. Satu kali takbir, satu pau dalam syurga. Satu kali takbir, satu kali pau dalam kayu dalam syurga. Pau gapo takbir? Boh katanya iso pak takbir. Apa takbir mano? Banyak dah takbir lah, sujud dah, rokok tu, berapa orang situ. Maka Nabi kata, satu pang kayu hak mutakbir. Yang satu pang kayu mutakbir, kalau berjalan ni 100 tahun, mu tak lepas pada teduh ia lagi. 100 tahun berjalan, dakwah teduh hak ia lagi. Nak yang kata, besarnya pang kayu tu. Hah? Kalau takdir semalai lelai tu dekat dah, apa kata orang eh? Semalai tu dekat. Kita semaya semalai dek. Berapa pang kayu lalu lah dek timur dari syurga. Pada pang kayu dari syurga, tak seorang tua pang kayu dari nengaku. Ya kena dek dari syurga lah. Mungkin pang kita tanya situ. So, itu takbir. Nampak? Nabi kata lagi, siapa-siapa semaya bertetap dengan Lailatul Qadar, setiap rakaat hak dia satu rakaat hak dia semaya ke? Pah. Semaya semaya mengorek 3 rakaat. Semaya isya 4 rakaat. Satu rakaat yang kamu semaya tu, tewi gapo kepada kita? Allah Taala akan cedek bagi orang kamu gapo eh? Baitan satu rumah pula dalam syurga. Satu rakaat satu rumah. Satu rakaat satu rumah. Rumah yang Allah Taala buat dalam syurga ni ke rumah gapo? Min zabarjadin, dari permata zabarjad. Bukan rumah, oh kita tengok rumah seming, rumah kayu ni pun menganggur. Tengok rumah bina pak, molek lah kayu ya. Tapi sedak lihat dah tu daripada kayu. Tapi Allah Taala buat rumah dalam syurga bagi orang semaya yang tetap dengan Lailatul Qadar. Allah Taala buat daripada apa? Yang pertama buat daripada lu'lu'in, permata lu'lu'. Yang kedua rumah yang kedua buat dengan permata wayaqutin, permata yaqut. Yang ketiga permata apa? Permata durin, permata durrah, balah mana tak tahulah. Yang keempat permata zabarjad, dan permata zabarjad. Allah Taala persiapkan rumah gapo? Dengan kita rakaat kita pada dah bah 20 rakaat we. Hai, 20 rakaat, berapa puluh te rumah tak tahulah we. Itu gapo tu? Kalau kita semaya betul-betul dengan malam Lailatul Qadar ada wayan. Nabara. Fatan tak mungkin pula tak malam tu gadah. Tapi pula, tak mungkin kelak kena semayang baik malam pertama hama tiapa 30. Jangan tinggal nyep temung tu. Tak tempu nyep tetai tu. Haa, nampak radang. Haa, habis tu kita ada 3 malam lagi. Kosak niat ni malam. Janganlah, ya Allah jatuh, jangan mendatang ke uzur dariku. Sebab, ya ada dah tapi. Nah, haa. Malam Osmilai ni, malam ganjar rumah kita. Malam, orang panggil malam tak cukup gua. Haa, dah semalam ni. Malam Osmilai pun masyur juga. Yang setengah malam, malam 27. Semalam, haa masyur. Panak cek kata malam tu kadar. Oh ni ulama royak lah deh. Ulama cerita katanya, nak timur kata malam tu kadar. Malam tu jadi senyap. Burung-burung pun tak kukau. Jadi senyap dik. Jadi hening malam. Haya-haya pun tak berkukau malam tu. Jadi senyap. Lagi pula udara tadi sederhana, nak kata panas sangat pun tak, nak kata sa'u sangat pun tak. Ha? Itu panggil alamatul ada alamatul sabik. Selagi panggil alamatul lahik. Nama dia. Alamatul sabik.
kita tengok lek malam tu kita. Tu sabik. Tengok lek malam tu dah dengan udara dengan cuaca yo. Yang kedua pengen alamatul lahik, alamat hak lepas dah. Mana ginapa waktu pagi dah. Mana waktu pagi jadi jauh. Pukul 7 dah jauh lagi. Kenapa? Para-para malaikat ya buka sayap. Hego nur sama nur yang nak tepuh tak leh. Malaikat pun Allah Taala buat pada nur. Mana kala? Matahari pun nur, maka apabila nur sama nur pak gepak leh, ia disebar. Maka hari itu jadi sebar di kabur. Kenapa? Karena nur sama nur duk belaga. Itu ayat angin pengen alamatul lahik. Tapi dia tahu pia tu nu apa boleh geralah. Napa dana? Ah sampai tu bu waktu malam tu banyak. Ah habis katu. Ha gitu dulu. Ketu Allah Taala ni wi nabi kita nampak para malaikat pada langit yang pertama ni kok mana wei? Duk rokok. Duk rokok tu ke? Rokok apa ilah? Kerana berzikir kepada Allah. Eh, duk rokok pula dah. Duk diri tidak rokok. Ha kena? Kerana berzikir kepada Allah. Oh, demo berdiri, demo sampai tu dalam Quran apa gapo he? Apa? Orang berjaya, orang berjuntung tu ke? Nah, qiyamun wa qududan qiyamun wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang dapat kelabak, orang butuh, orang tua. Badu diri pun dok berzikir, tidur pun berzikir, semua dok ngazikir dia berlaku. Nampak tak? Kehidupan dia mulut dia berzikir semata. Kita berzikir ke mana mak? Ha, kalau kau berdiri dak dah, kau duduk, duduk tu pun kau dah sejak ya, duduk kau landak dah kita ni. Ha, kalau kita tengok sini. Soal situ. Gila-gila. Lepas pada tu dan melihat pada langit yang kedua. Nabi kita nampak pula pada langit yang kedua. Nabi nampak gapo pada yang kedua? Oh, Nabi kita nampak ha rokok selama-lamu. Jadi malaikat dok rokok selama-lamu. Pada langit yang pertama dok berdiri. Pada langit yang kedua malaikat dok rokok. Rokok tu ke tiada mengangkat kepala daripada nya tak angkat kepala duduk rokok situ. Pada mau tanya taknya lengoh ke? Ah dia mai tanya orang, ini kerja hak dia. Hak Allah Taala letak di siap dah. Hei malaikat soal mu kena rokok. Nya buat sekem mana? Ah tak lengoh ke malaikat? Dak. Ya ni ya Allah Taala buat pasal satu di awal kala lagi dah. Neh, sebab batu dia tengah panas dia. Kita buat sekejap. Loh, tak panah apa batu tu. Ya di awal. Makhluk yang Allah Ta'ala persiapkan dia tu balah tu. Nah. Ha, gi lagi. Ha, sudah pada tu. Dan melihat. Dan melihat pulak. Nak melihat, ada pulak sikit. Memang dah. Dan melihat pulak Nabi. Pada langit yang ketiga. Sujud. Mana kata langit yang ketiga ni. Para-para malaikat dah sujud. Dah sujud tu ke? Tiada mengangkat kepala malaikat waktu Rasulullah mula-mula sampai. Ha, fokannya jengok juga weh. Jadi malaikat pada yang ketiga ni asal kala dia duk sujud orang. Dia duk sujud. Bawa Nabi kita Isra' Baqul Mi'raj naik sampai langit tiga, dia bangun, dia jengok juga weh. Maka jengok tu itulah dikira kata gapo? Dikira katanya antara dua sujud. Ah, mula-mula sujud dah. Nampak tak? Lepas tu, duduk pula. Duduk tu apa tu? Dia baca, Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Apa antara sujud dah ada? Karena malaikatnya pergi bengok, tengok Nabi lu betah. Lalu tubik ke apa? Tubik berukau. Kena duduk di antara dua sujud lah betah mak weh. Sebenarnya sujud telak dah. Sujud tak nak pegang-pegang dah. Tapi kis sujud dua kali kenapa? Malaikat itu dia bangun tengok Nabi kita. Berlaku Isra' wal Mi'raj. Jadi satu rakaat sujud dua kali. Ha, sebenarnya sujud sekali ya kali kira mari tu. Tapi tak. Kena sujud dua kali kis kerana malaikat dia buat walah tu. Humi ni. Aku panggil humi kalau dia mak. Usul asal tu eh. Ha, gila lagi. Apa kata? Hmm.
mujur kau rokok Nabi tak, atau malaikat tak jengok-tengok. Tidak, rokok dua kali sungguh kita. Eh? Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu liman hamidah. Jeling tengok lah sebentar. Apa tu rokok pula misalnya? Dah, rokok sekali ya. Sudah pada tu eh, gini lagi. Dan beri salam kepada mereka itu. Jadi Nabi wisalam kepada malaikat. Nah, kepada malaikat. Nabi kita wisalam kepada malaikat hok duk pada langit yang ketiga. Maka mereka itu pun angkat kepala kerana jawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pun jawab salam. Nah. Habis kata tu. Jadi para malaikat boleh jawab salam mak. Sama kita tak leh. Nama kau duduk semaya pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kata ni? Pas misalnya kita duduk semaya mak. Kita duduk semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau maghrib. Assalamualaikum. Pas kena buat kena. Dia mau jawab salam. Sunat. Kita kena dengan wajib. Nak buat kena mak. Dia mau salam ni. Kita duduk semaya. Assalamualaikum. Ha, buat kena mak. Ha, tak sama. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Batal semuanya kita. Pada mana? Lain ada? Haa. Baca wadirah sikit. Nabi khabar kata kita ada semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, bawah. Tak kerti lagi itu pun. Assalamualaikum. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamualaikum. Getilah dah. Getih gi kecek ngaya wecerak lah dulu. Mu hari ada kera apa ni. Ada namo mu hari ni ai. Wecerak ah we. Allah, kuduk kata tak dimuntanya getih deh. Nah. Ha, deh. Ha, tu nak banyak kata Allah. Nah, semaya ni hok molek sekali. Nah, para nah. Habis tu kita boleh semaya satu utung, satu kelabok, satu kedebek, satu kongkuan hok kita. Tapi dia kita tak kena harga dia lepak, lepak. Benar molek. Nah, sampai tu benar molek kita kena wik benar baik kepada Allah. Semaya molek. Semaya gapo semaya molek? Semaya dengan ada ilmu pengetahuan. Jangan kita semai habis tu di hari akhirat. Tuhan kata oleh ayat Quran yang ke. Yawma yunfakhu fissuri fata'tuna afwaja. Gapa pun kita panggil. Yawma yunfakhu fissuri. Tuhan kata. Pada hari tiup sengkala yang kedua. Tiup sengkala yang pertama. Semua manusia mati habis. Maka tiup sengkala yang kedua. Yauma yafaqu fisur ha fatatuna afwaja maka pakak mengakak tubik pada kubur masing-masing tubik afwad beberapa puak tubik pada kubur beberapa puak puak yang pertama yang Allah Taala bakal di hari akhirat puak macam mana yang pertama Nabi katanya puaknya kal apa puak yang tidak ada tangan dan puak yang tidak ada kaki. Bulat ting tu baik. Kaki pun tak ada. Tangan pun tak ada. Nah. Jalan hana orang. Kaki tangan tak ada dah. Jalan hana. Haa. 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 Sebuah kecah. Saya tengok kecah tak? Kecah ada kaki tak? Tak ada. Ya gila lah dia tu. Ya gitu. Oh, nak boleh siapa ni letih. Muka tak ada kaki, tak ada tangan. Siapa dia eh? Yang Allah Ta'ala bakit dia akhirat dengan kaki, tangan, tak ada. Ingat tahu. Orang yang wak wajirai rumah dia sakiti. Hidup pelai kapung membawa kepala jirai rumah tangga dia sakiti ke dia. Buat yuk. Balang mana? Wak je sakiti. Oh, yang hidup lai kapungnya pasal tek derah lah. Kita nak tidur pun tak boleh. Nampak tak? Oh ya sedap ya. Aku kira aku sedap. Aku sakcai. Hai. Pasal tek. Tum. Kita nak tidur tak boleh. Nampak? Oh. Nak pergi lagi kata. Demo bekan. Oh. Salah kipah. Hanya pasal kohor sikit tu. Kohor dia lah. Hai. Orang yang hidup dalam kampung atau hidup dalam masyarakat membawa kepala jiran rumah sakit hati dengan dia. Ah, pak kita tanya lah ni. Lah ni hidup dalam kampung, kita buat jiran kita sakit hati dengan kita, ke jiran kita suka hati dengan kita? Klik tanya sendiri. Eh?
Tengok orang tu menyanah. Boleh mana canah lah. Kijau canah. Ngah ridak, ya tidur. Ya canah malah. Oh, boleh malah. Tengok orang pasal kaya getah. Nabai, buat orang tidur tu ya startnya. Salah orang tidur pukul sebelah lah mahir mula. Ya tak kira. Ya kira ke kau. Aku kira aku sedap dia. Pada mu duk ngata dia. Ikut dia mu. Telinga mu. Ha, boleh mu. Mula temu. Orang ni Allah Ta'ala bakir di akhirat. Dengan tidak ada kaki. Dengan tidak ada tangi. Ha, tengok tu. Habis juga mudah nak duduk di kampung masyarakat kita ramai-ramai kita kena duduk di panah. Nak duduk di mana, we gembira. We jirai rumah kanga kita gembira kita. Jangan we jirai rumah kita sakit hati dengan kita tu jangan. Ni, apa dah tu? Tu mau tengok budak wedok warung lain, tak ada kira. Apa dah? Nyawak mutu ajuh dia yang kaya hadrah kita, dia tua nak tidur pun tak ada. Bunyi. Ha, tak apalah, tiba-tiba lah kampung ada uzur, ada hak tarak, ada bau beranak, ada anak kecil, ada gapo, kita tak kira. Ha, ni kena beringat anak orang pesan ni. Habis tu sungguh pesedap puja nafsu tapi katup orang lain nak jadi menyusahkan akal kita. So, yang kedua, Allah Taala bagi dia akhlak lain rupa mana? Dalam kepada suratul khinziri, rupa babi. Allah Ta'ala bakit di akhirat dan leka ada rupa babi. Bukan muka saja, tubuh dia bakal babi 2 tahun lalu dah. Jalik. Hai? Orang ramai daripada masa pakat tubik pada kubu. Kejuk lah muka dapat babi. Pakat tanya tu. Weh, penamu tu. Tu penamu tu. Hai? Oh, maka ada suara mari daripada pihak Allah SWT. Suara tu kata nam, haulai allazi yatahawanu ala salawah. Oh, tu ke? Adalah orang yang main-main dengan semua. Bukan tak semaya nah. Main-main dengan semaya baru tu. Pak tak semaya, tak nak kecek dah ni. Hak tak semaya, tak kena kecek nah. Hak main dengan semaya pun setara tu dah boleh bagi dia. Apa orang main dengan semaya? Setengah daripada tanah pada orang main semaya. Ya semaya dengan tak belajar. Dengan tak ada ilmu. Maksudnya orang main dengan semaya juga. Rajin semaya. Tapi tak reti segala apa. Ngaji bak semaya pun tak saya mengaji. Namun tak mengaji bak semaya. Ah, kalau tak mengaji pun tak semaya dah. Ya, ia rasa kena oleh dia. Nah, semaya tanpa belajar. Dah buat sekarang. Nak beza tak ada lagi tu. Di mana rukung, di mana syarak, di mana sunat, di mana bang. Tak, aku namu. Paham nak semaya? Aku maya dah. Paham namu tak pergi mengaji. Ah, tak mengaji pun apa tak ada semaya ni. Ah, ya kira ke dia. Nampak tak? Ha, tu. Setengah daripada masuk dari gulungnya orang yang main-main dengan semaya. Siapa dia? Eh? Orang yang semaya tanpa belajar semaya. Ha, telah tanya apa itu sekarang. Sekat duk semaya sekarang ni rau. Duk ngaji piyo. Ha, nak tanya juga. Hai, kau boleh mau tanya. Mung duk semaya sekarang. Mung ngaji bila? Mung ngaji dengan piyo. Pak piyo kau yang kata semaya mung kena piyo ya. Kau mung duk gamuk ya lah ni. Ha? Nampak tak tu? Ha, supaya kalau bak Fatihah kita tahu. Ha, baca Fatihah lah semaya tu rukung ke sunat rau. Ha, orang kata rukung. Dia baca orang baca semaya, baca lah. Baca. Fatihah kita baca, betul ke tak betul? Piyo ya. Piyo ya kata Fatihah kita betul. Ha? Mana tu guru mana ya? Besok kita cari pun tu betul ke tak? Kena gamuk, kena kuasa tak? Kuasa betul tak? Kena gitu. Ya kena ada tu guru tak sahih ni. Gi baca lapis babak apa? Ustaz, artinya cikgu baca setan amon nak bayu kata, nak tengok betul ke tak betul. Ha, baca ha. Bismillah. Ha, wi babo kata atau ustaz kata, ya, patih betul. Baru semaya kita dikira kata sah. Pas nak tanya, lo ni fok kita duduk semaya, baca patih apa belakang ke? Gi betul dengan dia. Ha. pasal tu email panggil betul kata naik dah lah terata email buat perakat lagi jemaah lagi insyaAllah ni buat lebih kita naik we awal sadap boleh kita betul patihah sikit kata naik dah
Ya takut betul Fatihah ya tu. Mai dinasiro, dinat tewah tu. Takut kalau betul Fatihah. Nah, hasab kena nyato ibari kena ke bari molek. Dok baca at-tahiyatul mubasyarah. Pian betul kata kena. Rukong tu, tahiyat akhir tu rukong. Nampak tak? Tahiyat akhir tu rukong. Taklah tak apalah. Dok baca at-tahiyat sekarang. Pian kata kena. Kan kita luar gamuk ke kita sore. Sampai tutup guru zaman dulu. Muda-muda tengok. Mula babo dalo ke gapo. Pian masuk. Tak kira pon-pon mana. Golik babo yo heret dua. Ne? Golik babo yo heret dua. Gapo ha? Baca Fatihah ha, aku nak dengar sekali. Kita baca dapat babo ha. Baru dengar eh. Bismillahirrahmanirrahim. Patu apa tu? Ha, tak kena ni sini ni nak panjang sikit nah. Mujur ya betul. Ha, cuba baca, sudah baca Fatihah pak. Ya kita baca cuba pula. Ya kita baca baca tahiyat akhir. Ha, baca tahiyat akhir. Kenapa? Tahiyat akhir ni rukau. Kita buat tak apa ya? Ah, at-tahiyat tak kena mulu lagi dah. Gisa apa? Ha, baca tahiyat akhir. At-tahiyat tak kena. Bagi hi at-tahiyya. Bagi buat wah. Bagi kita duk tejak rung kita ya sedak at-tahiyya kan. Duk at-tahiyya. Lah ni duk ada lagi pun at-tahiyya. Itu buat apa? Engkau kena baca koho kan. Sedak baca sungguh. Telah baca juga. Tak berani kan? At-tahiyya. Bagi buat wah ni. Hiyatul mubarakatus salawat. Sa'du di mana apa? Hak ni kena guru tasheh. Kena guru tolong betul kita. Barulah Fatihah kita bau kena. Nampak orang? Haa, tu kalau kita tekai dalek. Nyo jadi tumbik serupa tu. Habis sekat tu. Haa, tu ne? Haa, sudah pada tu. Gilang-gi, weh. Haa, sudah pada tu. Kemudian. Maka sujud pula sehingga selama-lama. Lepas pada bangun jengok pak malaikat tu. Sujud pula tu weh. Selama-lama. Tak ada bengok rahu tu. Pakai mak tu. Dia sujud apa situ. Habis kat tu. Ha. Sudah pada tu kata kena. Maka. Nah. Maka sebab dua kali sujud malaikat di sana. Di masa Nabi deh, maka sebab dua kali sujud malaikat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit difardu di atas kita pun dua sujud juga pada tiap-tiap rakaat. Ke situ weh. Boleh kita sujud dua kali ke puca main pada situ orang weh. Puca apa? Puca malaikat penyegi sujud dua kali. Lalu itulah Allah Ta'ala fardu di atas kita satu rakaat sujud dua kali. Hatun pengen kenal humi asal dia. Ha, neh. Ha, itulah natijah nak kata benar comel, benar gapo ni kena wak dengan comel. Supaya juga kita nak keluar zakat. Ya, yeah. Nak keluar zakat berah ni dong. Kita nak keluar zakat berah ni kena ingat nah. Jangan beli berah gom murah nah tak sah. Kena beli berah gom mah. Ha. Nampak tak? Nak keluar zakat berah ni kena cari berah gom mah nah. Jangan buat cari berah gom murah. Ni buat tahu kata nak keluar zakat nyugi cari berah hok. Hok segaten 15 kau. Allah tak leh. Kena cari berah yang harga dia mahal. Tanah kata berah tu berah molek. Baru nak keluar zakat baru sah. Nampak mana? Jumpa hari zaman dulu. Allah, mau ingat hari zaman dulu. Hari zaman dulu kalau dia nak gerbel, tak lain tahu. Dia cari lemu kuru. Nah, hari zaman dulu lah. Kalau ilmu tak, tak orang panggil ilmu tak sebar zaman dulu. Dah. Sebut kata gerbel pak mula. Lemu yak tu yak kerako, yak berkurak lemu. Kenapa? Ya tak saya. Ya tak saya. Loni hawa seba ilmu agama tak betul gumai doa yak gapo. Oh, pakak cari lemu molek. Bau cari lemu molek lah ni. Lemu ku tak sel lah. Nampak tak ni? Maka semacam keluar zakat pun semacam tu. Kita kena cari. Kena cari apa? Kena cari berat hak comel untuk nawi buat makan zakat terima. Kena cari hak molek. Kalau nak sekah duit, kena duit baru-baru. Jangan duit-duit buruk-buruk. Ni kau, ya kena cari yang tak ada bucu tu. Allah, belah.
Nampak tak ni? Ya jeligah. Walah ahgatullah. Ya. 20 hak buruk dengan 20 hak baru. Sama ya. Tapi rasa eh tak sama ni. Cuba tengok kita nak kita kira. Assalamualaikum. Kita selok pang duit kerah. So, saya nak duit. Hawa duit rasa kerah. Tu baik tarakan saat ni ke. Rasa getah ya. Mula dia oh. Habis buat akit pang masalah mak ye. Patut ada dia mau tapung dengan pasti. Ah, mai. Ya tak berasa saya. Padahal apa berlaku. Habis tu kalau nak duit duit. Sah kalau kita keluar zakat dengan duit. Nampak tak ni? Kena cari duit hok comel-comel. Duit hok kerah-kerah sikit. Ni kau duit patah tekak berlaku orang duit pun. Raja tu raik dah punya mata tu. Nah, nak hok molek. Lepas tu zakat lah. Dia amur lah. Amurnya sebenarnya kita boleh widah. Sebenarnya zakatnya kena wilon ni kalau kira mari. Tapi rabuk mau kita pergi wi belakang. Kita pergi wi kau sudah raya dah. Tu rabuk mah kita tu. Amalah nampak rabuk ni kena tukar. Kena wi awal. Kenapa? Hei. Cuba tengok orang fakir miskin. Kalau kita wi lah ni. Ya boleh beli barang lah ni. Ya pun nak jamah juga raya. Apa? Kalau kita wi masalah ni. Ya ambil duit ni beli piyah. Ya ambil duit ni beli kain kelubung. Ya ambil duit ni beli selipar. Ya ada duit. Sebab ya lah ni kita pergi lepas pada raya dah. Nuak pun nama dia pun. Muka sudah raya dah. Habis ramal lah. Weh, 1,000 pun. Lah, boleh 1,000. Tapi dia lecuk buruk lagi ke. Kalau kita weh zakat lah ni ke dia. Nah, weh lah ni ke dia. Oh, ya boleh pergi beli baru. Ya apa support orang bukan miskin tak? Kenapa? Ya boleh pakai baju baru support orang kaya juga. Orang kaya, orang ada reta pakai baju baru, pakai pihak baru. Aku pakai baju baru, kenapa? Ni boleh beza. Pak boleh tahu rata. Ya, ya, pihak miskin, pihak pakai, kita tahu lah. Tengok dia tu. Macam mana? Tengok baju buruk. Oh, tagih boleh duit? Tak, tagih boleh duit. Ramah ke boleh duit? Nak tanya. Ramah ke? Eh? Ramah ke? Kalau dia jadi fakir miskin, ramah ke? Bos sudah raya, pak memang duit. Huh. Ramah ke? Ha. Nampak tak? Ya sebenarnya ni zakat ni kena cek-cek dah. Law ni kena hipung dah. Kalau sah masjid pun kena buat dah. Tapi kita pakai rabuk-rabuk kita malah raya. Allahu Akbar tu. Bakak mana? Ha, muka kita ajar rabuk tu. Bos sudah main raya tu lah. Baru nak pergi berah. Asal berah-berah. Sereka. Buat pergi berah. Ha? Pa, kalau boleh pun ramah ya gembira dia tu ya habis. Ya ramah semoti ni ramah kening lah supaya gini ya. Supaya Nabi kata lisa imin farhatan bagi orang puasa dua ramah. Dua keserenakan bagi puasa. Mana? Serenakan yang pertama ialah masa buka puasa. Sedak ayat tua pun sedak, ayat penama pun sedak. Sedak kita bagi ayat tua. Mana? Kita bagi ayat tuak. Maka piye buka puasa. Ayat tuak tak ada. Bukan kata tak ada ayat tuak. Kita makan dengan ayat biasa asjuk. Bos sudah buka puasa. Pak dah lah ketujuh. Saat kita bagi ayat tuak. Kita makan. Ramah ke tak ramah dah? Ramah ada dah? Tak lah. Sungguh pun nak ke ayat tuak tadi tu. Nak lah ke ayat tuak tadi. Tapi mari ya bukan pria dia dah make ayat tuak. Tapi keserenak ke tak ada. Ya nak bila ayat tuak? Belum pada buka puasa tu. Nak sangat ayat tuak tu. Nampak tak? Allah, habis tu kalau nak sedekah, sedekah belum weh. Ha. Ni pun semacam tu. Ha. Pak sini, buat lah sini. Mana? Eh? Hiraya tak ini? Dulu. Ha, comel. Kalau dulu ni comel. Nah, kalau dulu ni comel. Belum pada raya ni. Dua hari nak raya. Tiga hari nak raya. Kita cek cahaya dah. Kita bagi siap belakang dah. Allah. Dia mau sedak lu. Fakir miskin ke ramah. Dia boleh beli barang. Nah, barang tu deh. Nah, comel. Kalau buat di awal tu comel deh. Ni banyak kan kita pergi belakang. Bawa belakang lah. Nyanyuk, demo pun. Demo pun nak ramah. We raya we awal sikit we demo raya atau tidak. Apa rana? Ha tu habis kata. Ha itu sebagaimana amalan mereka. Ah ha, maka tu benatijah buku ning lah Allah Taala fardu di atas kita wajib kita kena sujud dua kali di dalam keadaan satu rakaat kipucer pada para mereka. Cukup situ.
Dia cakap tu nah. Dan pada langit yang keempat. Oh, tak ada cuk lelaki rekan ni weh. Dan pada langit yang keempat. Fak malaikat hodok pada langit keempat dua nama weh. Oh, katanya tasyahud mereka itu selama-lama. Dia baca tasyahud. Doa tahiyyatun barakatuh salawatu thayyibatulillah. Ah tu. Nah, dan pada langit yang kelima bertasbih dan berzikir mereka itu malaikat selama-lama. Fak malaikat pula tu. Pada langit yang kelima tu tasbih tu subhanallah, 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 subhanallah. Ha nah. Ha maka tasbih ni benate semua tu tasbih nah. Fak nate tu dia tasbih ni. Ya, dia tasbih tapi kita tak reti. Maka amma dengar riwayat daripada Hayye. Hayye ke? Pagi-pagi oh eh a u apa tu eh a tu? Apa bahasa eh dia kata apa mak? Hai? Habis tu makruh nas meleh ya jate ni makruh. Maka kenapa Hayye jate? Kenapa Hayye jate pokok? Ingat tahu. Hayye jate yo kukuk tu ke? Kis daripada pucuk yo napok malaikat. Hayye jate ya tak kukuk. Malaikat yang nampak para malaikat. Mau yang berkukuk. Betul pukul dua malaikat dia kukuk. Oh, eh, ah, oh. Yang nampak malaikat tu. Kita tua ni. Kena cepat. Me'as maya. Hapas jadah. Astagfirullah. Maya sunat tobat dua kaan. Astagfirullahalazim. Kenapa? Sekarang malaikat di kawasan ni. Kenapa? Hayye goyak dah. Sebab hayye yang nampak malaikat. Kita tak reti. Yang mengepak. Yang supah ye tu. Oh, eh, aku nak teh hayen, aku tak ada tidur lagi nyabuk kukuk dah. Nah, makruh kita semelih hayen jantan. Ha, hayen teh tak boleh, nah? Kenapa dia nampak malaikat? Pahit, duk kukuk, dia kata apa dah? Dia kata apa, Mak? Dia kata, Subhanal Malikil Quddus. Nah, ya, dia. Subhanal Malikil Quddus. Ya mana kita dengar? Oh eh ah oh. Hak sungguh tu maknya ya wak suko. Hak leh hadih tu lah. Bukan karir tu. Tu hak hadih tu nah. Dia duk kata Subhanal Malikil Quddus. Nah. Ha tu nak wayak winah duk tasbih. Ha, dan berzikir. Nah, ha, selama-lama. Habis kata. Ha, pergi sikit lagi. Dan pada langit ke-6. Ha, pada langit ke-6 weh, bertakbir. Duk takbir. Ha, tu pun nama lah zikir tu kena ingat nah. Cuba kata tasbih ialah ucap subhanallah. Nama dia tu tasbih. Tua dia ialah subhanallah. Ha, lagi pula kita tahu. Ha, tahlil. Tahlil tu nama tuaya tuaya siapa dia mak? Tahlil. Tahlil ni nama tuaya dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu tuaya dia nama dia tahlil. Ha, takbir nama dia tuaya dia mak? Hai? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu tua dia. Tahmid, nama dia mak, tua dia mak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kena wikna namu hati. Ni duk tahmid ke tak orang? Eh? Duk tahmid ke tak? Gapo? Ini Alhamdulillah. Itu panggil nama dia tahmid. Nama dia dah. Ya, nah. Habis kata. Ha, pergi sikit lagi. Ha, dan pada langit yang ketujuh mengucap salam mereka itu. Langit yang ketujuh assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ha, malaikat eh. Ha, daripada masa dijadinya hingga selama mek mula Allah Taala buat malaikat ni hingga sudah jadi tu ke? Dia ucap tu. Dia ucap assalam, assalam, assalam. Sabit tu deh. Nabi kata siapa dia nak martabat tinggi di hari akhirat.
Siapa dia nak kepada darjat tinggi di akhirat orang? Nak kepada darjat, nak pada pangkat yang tinggi di hari akhirat. Eh, kita dunia ni Allah Ta'ala boleh jadi tok nebel ni pukul serenak ke dah. So, yo. Ha? Jadi tok nebel, nak jadi daya sore boleh tak? Tok nebel pun tak dia tok menik pada dia obotol. Boleh tak? Tak boleh. Boleh jadi tok nebel, so ni pun sedak duk dah. Lama tak? Tapi di akhirat deben tahyo sore boleh jadi beberapa perkara. Tu pengen darajat. Siapa-siapa nak darjat tinggi selepas pada kita mati, tiga perkara Nabi suruh kita buat. Mengu istiqamah tiga perkara ni bakal di akhirat darjat yang tinggi bagi kamu. Mau kita pengen tamneng. Apa? Pak kita hai. Tamneng dunia waktu tak ada jalan. Dah ni buat kita ni. Kecap bodoh-bodoh. Hei mak, kamu ada harap. Kata nak jadi naik mak weh. Kata nak kita. Tak nampak rasa kita harap dah mak weh. Aku ni boleh tak harap lah itu nampak. Harap dah mak. Waktu tak ada. Bawa kita berasa tak harap. Pak, agak ke apa? Aku nak ambil tamneng di akhirat. Kalau gitu. Dunia kita waktu tamneng kita. Kita buat tamneng di akhirat pula. Gapo? Tiga perkara. Siapa istiqamah buat amal tiga perkara ni, orang darjat pangkat tinggi selepas daripada dia mati. Gapa lepas tinggi? Hengko Nabi cerita di hari akhirat, orang manusia pakat tekok panji. Di hari akhirat, manusia ni pakat tekok panji. Itu kecek di atas jalan majas ni. Bukan hakiki, bukan sengoti, bukan atau bakat tekok banyak pengak utor gitu tu bukan. Itu pen kecek pe jalan kinayah. Allah Taala kecek lek kinayah. Sini. Apa manusia pakat tekok banyak? Ya ni manusia masa pakat nak kena kita, pakat nak tengok. Oh, boleh kita nak tengok pakat hal kepala gitu ya. Tak itu ya. Pakat jenguk kinayah pada seperti tekok banyak, pakat nak jenguk mengko nak kena. Paning espo mo kita ke orang kedai mari kita pun pakak nak kenal. Itu ke? Pakak nak jenguk tengok. Ha. Siapa dia? Orang yang Allah Taala akad darjat tinggi selepas bila dia mati. Yang pertama, absus salam, orang yang suka bagi salam. Absus salam, suka bagi salam. Prop mari pak assalamualaikum. Wah, gila kedatang ya. Assalamualaikum. Ha. Apa tak? Tak kira orang yang kenal atau orang yang tak kenal, dia bagi salam semata. Pahala ni kita boleh salam juga awak orang kita kenal. Dia tak kenal, tak tahu. Dekup hai. Apa tak? Orang tak kenal, tak boleh salam. Ha. Yang pertama, absus salam. Bagi salam. Ha. So, eh? Orang ni, Allah Ta'ala pangkat darjat yang tinggi. So, yang kedua, orang yang Allah Ta'ala akad darjat selepas daripada dia mati. Gapa yang kedua? Yang kunya, it'amu ta'am. Beri makan kepada orang yang lapar. Suka jamu orang beri makan. Suka seminggu nak semua. Kalau mahu ya seminggu. Kepada dia matu. Kepada orang ni. Kepada orang ni. Manyi makan nasi mahu dia semua. Tapi it'amu ta'am. Orang suka jamu orang. Dua lah. Ha, so boleh buat adab weh saja. Ram, boleh buat tak? Absus salam. Dah bagi salam lagi dalam ni tak? Ha, bagi kat orang, kat bini dah bagi tak? Dia. Oh, kalau kat orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Klik rumah pak tahu bini dah ada. Buka pintu pak. Assalamualaikum. Takut bini dengar. Nah, hok tu lah dia hok sengoti, sak malu nak beri dia. Pelak kita. Tak ada kerak ambuh apa sumpah lah. Oh ya ambuh duk mengajar setiap kali 4 tahun tapi ni duk lewah. Assalamualaikum. Kita pun kau jadi. Oh tahu kata bini tak ada. Assalamualaikum. Kau tahu kata tak ada ke? Nah, tu absus salam. Yang kedua, it'amu ta'am. Gula jamu, orang makan nasi. Oh, comel lah. Yang tiga. Oh, yang tiga ni berat orang weh. Kalau yang pertama nak buat talih, yang kedua tak buat talih, sahraklah yang tiga. Gapo yang tiga? Yang tiganya, qiyamul laili,
ya bangun semayam malam. Wannasuniyam. Walham manusia lain dah tidur. Orang lain dah tidur. Ya bangun semayam malam. Ha, orang ning darjak pangkat aku ketinggi ye kepada dia. Hei. Boleh bangun semayang malam dua rakaat dalam keadaan manusia bakat tidur belakang anak bini kita jenengah habis kita boleh bangun Allahu Akbar. Lalu dia bangun lagi dah. Kau dua bangun dah. Bangun dah. Bangun kau pak. Dah kau dua tak bangun lah. Bangun kecing ya. Dak juga. Ha, apa itu deh Allah. Ha, kena usahlah deh. Apa sahaja kita nak bagi kau maha, ya kena longtung. Oh, nak bagi kau maha longtung tak se. Kenapa tak? Supaya tu kita nak kedebel di akhirat, kena longtung sikit lah. Apa? Longtung dengan absus salam. Longtung dengan ita'amut ta'am. Longtung dengan qiyamul lay wanna suniyam. Boleh bangun semaya malam, walaham manusia dah tidur. Ini dia payah. Kadang-kadang dia nak bangun semaya kak, ledapak kita. Enggak lagi. Kalau semaya tahajud lah ni, weh. Boleh dapat gak jeling ke bini apa tidur sedap. Bini pun tidur, anak pun tidur, tidur lek. Ha, ya dah juga. Awak tengok dia mau tidur, nak tidur atai. Ha, sudah. Habis katu. Ha, cukup alat dah dulu. Summaqal mula-mula fardu sembahyang wallahu a'lam. Yo. Qiyamul lail ni ke? Deh. Tajuk ya. Bentuk afdal kita semaya dalam keadaan ijma'a ke afdal daripada kita semaya dalam bentuk seorang diri. Ha gitu deh. Maka maklumlah kalau kita mengaji semaya bak maya sunnah ni ada sunnah jadi galaki dengan berjemaah. Supaya sunnah tasbih tu digalak dengan berjemaah. Sunat tarawih, ada sunat tarawih digalak dengan berjemaah tu. Maka sunat maksud ada tahajud ni ya tak ada galak di antaranya berjemaah. Bukannya galak di atas seorang diri. Nampak tak tu? Cuma ke boleh ke dalam jemaah boleh. Kalau kita ada tempat ramah ke, misalnya kita pergi i'tikaf. Nampak tak? Kita i'tikaf tempat lama, pakat tidur, berapa tu wairung pun ada. Kita sebagai mana-mana reakti wairung, boleh semaya tahajud kata. Sebab lima ta'ala, ya, hak tu awla kita berjemaah. Supaya apa? Nak mek gairah, nak mek kegemaran pemuda. Tapi kalau kita duduk di rumah, hak ni awla. So, bukan kata bawa kita di rumah, bawa bayar tahajud, dia gerak dia tu. Hei, bangun yang tahajud, berjemaah kawai. Dah, tak ada siapa tangan tu. Nampak tak? Tapi kalau kita dalam masjid, dalam keadaan ada tarbiyah hok ni aula kita semaya tahajud di dalam keadaan kita berjemaah. Kenapa nak heret orang wibesa semaya apa dah nah ha, hok tu comel di atas tapi maksudnya sunat yang tak digalaki daripada berjemaah tu nah ha, naknya sorelah aula sekali nah comel sekali wak sore apa dah nah sebab tahajud ni panggil bersungguh nah ha tu tidak ada mana katanya tidak sunat berbentuk dalam rupa berjemaah. Malaikat seperti saya ayat ni ada alasnya. Artinya ada tujuan yang lain. Nampak tak? Sepuluh ni kita ada i'tikaf ke dalam masjid. Boleh ke? Dia i'tikaf ya ada wairun, ya ada orang tua, ya ada gapo. Tak kalau buat betul ya tak ada selarah. Munggu malah ni. Tak itu kira. Lalu tu kita buat sorak ramai-ramai gini weh. Pukul 3 sama gerak ni kita mai tahajud sekali. Kenapa? Nak pau werung pemuda we ada ghairah daripada kegemaran daripada nu dia mau semai dia mau tak pandang nak semai. Nah barak tu. Ha tu dibentuk kita berjemaah tengok-tengok pak lah. Dah lagi. Gana? Ha? 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 Ah, tu ha tengoklah ya tengok orang panggil tengok keadaan. Kenapa tak? Sebab orang di belakang ni banyak lagi yang tak pandai yang gap. Kalau kita buat main sore gitu nyanyo kok orang tak pandai. Tujuan kita buat paling tujuan pun. Tujuan kita nak we ada kegiatan gairah kegemaran orang. Ha, hok tu aula, hok tu afdal, hok tu lah kocomel sekalinya. Bukan kita sore dak dapo. Kita buat balah ni orang lain petupe labo kate.
Ha, nampak retina? Gitulah. Ha, dah hal lagi? Ha. Sunat Malai Raya. Malai Raya tu sunat buat gapo ate? Nah, molek gak ni, duk gaduh kut tupak ke seko. Allah, dah palah dah diri tu seko. Supa wajib dah buat tupak tu. Ha, kita mengaji agama kita nak ate apo, ate tarbiyah Nabi kita suka kita buat gapo ate hari raya. Apa dah nah? Nah, maka Malai Raya tu sunat kita membanyakkan akan takbir nama dia. Nah, sunat kita banyak takbir walaupun kita duduk sore sekalipun. Nah, mana-mana? Kita duduk sore dalam rumah kita pun takbir. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ah, jadi mereka gaduh takbir. Ni gaduh Allahu akbar Allahu akbar Allah. Jadi tak segera juga kita pun. Nah, takbir kena anyu sebagai Nabi Ibrahim dululah. Ha, sudah tu sunat kita balai raya tu sunat kita menganyakkan akan takbir. Apa dah nak? Malam nak raya tu ke? Ha, sunat kita takbir. Yang keduanya sunat kita bersedekah. Bila sedekah hati balai tu. Ha, kau ketua kita ada waktu pak kan? Ya bara. Ha, kita mik tupak ni giwi mahnung, mahnung itu pak ni kita wak kita pak ni wak beledolah ni waktu lawan ha tu panggil saling memaling di antara sesama. Itu amalan dah cuma ke waktu pak makrifat tak payah beda oh carilah reka. Nah. Allah. Deh. Gana-gana. Takbir. Ayah tak suka. Ya gajah haji ni panggil takbil. Takbil. Muqayyad. Deh. Maka gajah ni panggil takbil apa? Takbil mursal. Ya dua pula. Takbil mursal. Takbil muqayyad. Gajah haji tu panggil takbil muqayyad. Sudah maya zuhur ada takbil. Sudah maya asar ada takbil. Hengok sapak pada hari yang? Sembilan yang apa nama deh. Tapi takbil ni. Malai raya. Sudah maya raya pak cop. Sudah so, rajin. Alih, rajin tak kena tepat alih dah. Always kau datu ya. Masa dia. Ambil lek malai raya. Hengo sapa kepada sudah semaya raya. Sudah semaya raya, pak. Cok. Takbir tak ada. Sudah so, buat rajin. Menjadi rajin kalau kita. Boleh lari tu je rajin. Takbir juga. Nampak-nampak. Ha. Ambil lek malai tu. Apa tu lek malai tu sebulannya. Jangan tidur. Duk dengan takbir. Tidur atik lah. Ke isok nak raya tak rauk. Nak bagi-bagi orang. Ne, terlalu kok lah ya bagi orang. Ha, pukul 10 fuat ni. Ya bagi orang. Pak orang ni weh. Pagi. Dia balak ke. Kalau pun nak masuk amat pun nak. Ya bagi. Ha. Pukul milah. Muka isok raya ke. Malam ni pukul milah. Ha. Fuat cuk. Cuk. Cuk kek ni. 7 orang bayar perang. Sapa pukul 10. Pukul 10 kelek. Ha. Fuat cuk kita pula. Eh. Sapa pula. Ha. Pukul kita kelek tidur. Ha. Fuat ni pula. Ha. Dia main gila gitu. Nawi hidup dengan takbir. Nampak tak tu? Sunat mentakbir. Bukan senak mencoh bedih. Ah, dia belik. Takbir dengan coh bedih tu nampak dekat-dekat tu. Ni lah ni kita malam raya ni. Kau bedih lah pusu. Kayak tamadan lah. Lama kali pusu buat bedih. Ah, tak tidur dah. Nah. Sunat kita pederahkan akan takbir. Bukan kita pederahkan akan bedih. Nah. Ah, malah tu banyak takbir. Maka takbir nama takbir. Mursal nama dia. Putus kat dia. Sekat sudah kita semaya raya. Pup, tak ada. Tak semacam mana takbir raya Aidil Adha. Hau tu ya ada muqayyah dia. Ya kait pula. Lepas maya asuhu. Lepas maya asah. Ah, ya banyak tu. Nah. Lahan lagi.
Sudah mayat ke? Ha, baik. Kalau gitu sudah mayat pak san itu, ah gi pak takbir, takbir raya dah. Allah, mitok we takbir raya ni memitok we. Mitok apa? Piye takbir tu pika tu pegawi panah kata. Pegas pika tu, jangan pergi dekat. Ni pegas dekat pika bunyi lo. Bunyi tak careng ke panggil. Kau cari pika ni. Ni anak misawi. Mitok we. Ni ada juga pia takbir nyotok sini. Ni nyotok yo super makan pika kau ni. Kena ngi ngaji cara pegas pika lu kau ni. Pia takbir ya tak reti ah. Apa bunyilah ana apa ya? Ni bunyi ana. Kita tak direkoh ni pengunju. Nak direkoh pun tengok hubai putih dah aku gua cai wai. Pegah pika je bukan nak sini. Tak jauh sikit. Pika ni tak jadi sengih sikit. Nak ambil lom dia mari. Nah, barulah. Pakai terderah di kita lah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, lain dah bah. Lain dah. Ya lah. Apa tak boleh murah kan tu? Pergi speaker ni begitu masa nak murah. Tak kerti pada ngotu lalu ke. Allah, nak nak cek sogo tak panah ke seko. Dah, tu. Tu cara dia. Nah, jangan nama ingat. Sudah pada tu, pas tak kebe ni galak sangat. Tak kebe ni minta jangan galak. Balang ni jangan galak. Ya, sore tak jauh kalau aku ure. Buat boleh speaker ke dia. Allah, pas kena-kena juga kita suruh apa yang mana. Aduh, suruh tak sedap kacau. Ya, kira tu ya sedap, ya berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak tepi Allah yang kacau, Datuk ni pun. Ya, kita kena-kena. Well-well eh, meter rosak pergi cari Datuk tu. Kita takak. Pahu ia dengar. Ia kata dia tak tahu ia baik mana. Ia tak tahu kan ini. Kita ia baca apa. Kena takak pun dengar. Weh. Pakcik ia. Oh. Sudah ia takak. Hari ia dengar boleh 10 rak. Kata ia nak mutah ke tak mutah. Nah barah. Ia ada lah kapung kita hok sorak. Lepas tu hok sorak sedap memintak. Hok sorak sedap pun jangan kacau sangat. Oh ni tahu kata ya sorak sedap. Oh tak jang Allah pika aku ke lain. Orang tahu dah tapi pun ia nak jugalah dia tu Allah. Bonapun halau bos dapat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi anyuk riya hat bucune Allah. Demo pelak bunyi subhanallah aku tak biasa dengar kau ni kan. Allah ngak ayat tu. Apa to so cokun to so cokau. Ne wak tamadan. Wak gen we orang boleh takbir hati kena-kena. Kita lek apa kita reti yang ni nampak berakhir ni. Yang ni tak saya berakhir ni. Ya kena reti. Nah, habis tu takbir. Maka masalah kita lah. Sudah semaya posyak eh. Boleh tidak lagi takbir. Kenapa tak? Sudah baca ketubuh posyak kita tak? Lepas tu jabat salih lah. Jabat salih tu. Adakah takbir lagi? Jawab kat situ pun tak say dah. Ya sudah pada semaya dah. Lepas tu nak apa? Nak wislawak. Sallallahu ala. Pia jabat salih tu. Jabat salih dengan suara selawak. Bukan jabat salih dengan suara takbir. Aduh ke jabat salih dengan takbir. Allahu Akbar Allah. Betul kan? Hai? Hai? Mula-mula nama? Takbir dalam jabat salih dalam boleh? Selawak lah. Ha, pakai selawak lah. Takbir tu. Ya sudah dengar. Dengar semaya. Habis masa dia. Apa nak nak? Ha, itulah. Ya. Belahnya bunyi. Nah, upah lah weh. Upah kahwin tak apa. Well, weh weh itu tu. Ah, Datuk Bilal kata gini. Ya, kata lah kampung kita tak ada orang tasbih. Eh, tak ada orang tasbih. Tak ada orang panah. Hanya orang kata dunia sekarang patang tu tu. Dunia sekarang kita berasa tak apa dah dak tempat lain lebih pada kita. Amo ge satu tempat dak eta nuak molek. Dia panggil kita. Kita gi malak kita gi kapo tu ya tu. Ha molek mo ngi, duak molek kita.
Aku tahu kali itu aljang widiku eh. Engkau kita ingat aljang mai surat-surat kau tak ada ni. Kau tak pakai surat lah. Oh ya tersintak pakai surat. Ah kata ingat mulut belaka dah. Kata gini, we aljang diku ku ingat aljang. Takut kita takut dia menghola waka kita ya belek cik sungguh lah kita tak ingat. Oh tak apa kita pun cari hati lah. Aljang, aljang dan dua na'i. Ha kisah bapak. Ha ya apa selalu? Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu kita bercedek aljan diku setagi aljan diku kita cedek krong lah belah dah takut dia mula dia aljan kita nak kita wakat balik cik lah kita ni ah sudah pak sudah pak tiga pas sudah pak tiga pak tak tahl apa tahlih lah dah la ilaha illallah la kita pun sini biasa ni weh tak aljan lagi tahlih dulu eh. Kita pun la ilaha illallah la ilah kita boleh jadi aljang lagi aljang pun sudah pak aljang lah kita ni pak sudah pak deh sallallahu tak ada aljang weh tak ada kena aljang tak kena waka tak kena waka sallallahu lalu lah sallallahu ala Muhammad sudah nak kita tanya weh kenapa tak baca aljang orang sini tak reti. Bukan tak saya baca tapi ya tak reti. Allah nak royak kata Allah ada lagi na. Kita ni kita berasa kata fok kita padam muka kita dari ikung pak ilmiah. Apa dah tu? Kita berasa panahlah. Banyak lagi tempat-tempat demo yang tak panah apa dong dengan gelap buta gitu. Tempat demo banyak lagi. Maka demo tanya kata, "Hei, kampung kita tak ada orang takbir. Maka boleh dak kita nak pakai pasai tali ya nak. Ngapa dah nak? Pasai tali, pasai YouTube yang kau bawa cari hok arak hok mekoh hok sedah kali hidup. Boleh ke tak? Dia kata, ya boleh. Tapi tak hasil palu. Sebab bear, mek orang mek yang ni habis dah ke ya. Mek oleh YouTube bear. Pada nama sorok dengan sorok bear mak itu tertutup. Ayya ala sallallahu hok bemak di rumah. Tapi bal palo besar bemak lagi. Gi kalau gedek mapase hok radio hok mapase hok dalam ni ke? Ha. Nok kepada tuwe tu. Nampak tak? Nok pada tuwe hok takbir. Bukan nok pada sorok hok takbir tu sangat. Nah, ha, sampai tua lah bagaimana pun. Fuk dia lah. Allah, potong lah kapung hujung baru ni. Tak ada lah ni. Lah ni kena fuk dah lah. Tok Imel panggil kerapak nampak batal tekok besar mana. Ha, duduk buat mu. Belato. Ha, baca. Kata. Ya kena fuk lah. Tak mau fuk lah so. Nampak tak mak? Kena fuk lah. Kena fuk. Nah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Baca sapa tiga kali Allahu akbar satu kali Allahu akbar kabira sapa tiga kali Allahu akbar kabira sekali pas bagi orelah okay orang ni sudah we kira ni pula sapa tiga kali we ya ni pula sapa tiga kali dak ya sore nah apa rata tu nah ah tu deh ah ah lah lagi. Jadi kita musafir. Dan kita masuk dalam golongan orang musafir posiak sana itu bermantam beli malih lah deh. Kita semaya jamak takding lah. Yang ni jamak takding mana kata kita semaya isya dalam waktu mengorek lalu dah. Aha, kita semaya isya waktu mengorek. Klik siapa rumah pak dia mesti semaya tiawah dah. Gitu tak? Kita gihak nyai. Aha. Ah, kita jamak apa tu? Ah. Tak leh ya tak masuk waktu dia lagi. Jawab kata tak leh nak semaya terawih lalu. Munggu lek kita baru duk mengorek jam mungkin lek kita tu masuk lek takdim tu hipung ya sebentar, tu jamak boh. Tapi waktu waktu tak masuk lagi. Tak leh lagi terawih lagi. Kena kerawi masuk waktu hak dia dulu barulah kita boleh semaya terawih. Tak kena maya isya lah kita. Kita tak kena isya muka semaya dah. Pakat tarawih selalu dah. Tapi syarat kena nanti waktu dia. Ha gitu ya deh. Dalam tu ada tanya tak? Ada ada tak? Ada nah. Nah.
Hah, cukuplah dulu. Ya, tak adalah, ada. Nah. Ah, jadi Ada deh. Jadi minggu depan ni kita cuti. Nah, ma'ak dapat kita berhak dulu nah. Ma'ak dapat dah kita berhak dulu. Sudah gaya hipo dah lagi mak. Gaya hipo mak. Gaya senang deh. Gaya hari senang. Nah, gini hari Jumaat. Satu Ahad senang. Allah ramalah belerang apa. Apa putih mata tempat diri ni? Ya, bos nak pergi raya. Bos pun kata nak kosong apa ke? Putih mata. Kau seko. Nah, ini nak raya ni. Gini je, ma'ak. Senang lah. Ma'ak. Satu, Ahad senang. Allah, ada tiga hari lah kita nak jumpa dengan Aidil Fitri. Dan semoga-moga hari ni amam baik pada hari ni adalah ma'ah di atas sarjo, di atas kecap penyengkar sagoro. Nah, maka ma'ah belakang hari ni nak buat kena dah. Ah, maka hari raya ni, insyaAllah, kalau dia mau luar, gi berjalan di rumah tik kalau dia mau luar dah hari raya tu kalau lori senang raya boleh gi mari berjalan makan wasa luar tahu nak gi mana we ha gi rumah di rumah gi makan cedek apa hang lah kita pun cedek raya cedek itu mak bukan cedek kuecap ah cedek kuecap dia buat kuecap dia mau hari dia kek kuecap gitulah makan panas makan dak orang. Makin dengan ngepek dah, buat ngepek sehari. Nah, maaf. Di atas kasar goroh yang kita kecep mari. Kecep pesigung hati demo rasa apa sikit. Nah, semoga-moga kita jumpa pula selepas pada hari raya ni. Nah, insyaAllah. Nah, maka hari ni suka ada lepas tu. Maaf. Sikit lagi nah yang apa-apa. Semualah kita pakai maaf berlaku seperti itulah. Itulah. Jadi, maaf dapat, berehat dulu. Maaf dapat, berehat alus. Mengu deh. InsyaAllah kita berjumpa pada lepas pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna rabbana amanna bima anzalta min ar-rusul faqtina ma'ash shahidin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.